Dalam dunia desain interior ada banyak inspirasi gaya yang unik dan menarik. Salah satunya adalah bohemian. Kata bohemian berasal dari bahasa Inggris pada abad ke-19. Sebutan untuk orang-orang yang berasal dari daerah Bohemia. Pada abad ke-19, orang-orang Prancis juga menggunakan istilah bohemian untuk menyebut para pengembara gipsi yang berasal dari Romania. Dan berikut ini ada sebuah hunian apartemen milik Nicolin Patricia, salah satu fashion fotografer terkenal yang memiliki konsep bohemian. Konsep desainnya sebenarnya aku pengen menciptakan rumah yang nyaman pada saat aku pulang dari traveling, dan juga sebagai tempat buat menyimpan barang-barang yang aku dapat selama traveling juga. Temukan bantal dengan motif etik menambah kesan nyaman sofa panjang yang menjadi center ruangan. Ditambah hiasan dinding yang dipasang di atas sofa, semakin menambah kesan bohemian pada ruangan ini. Bohemian style identik dengan motif segitiga seperti yang terlihat pada bantal, kain, pada sofa, dan karpet di ruangan ini. Sebenarnya karena aku bukan desainer interior, aku nggak bikin by theme atau konsep atau apapun. Jadi basically ini cuman semua barang yang aku suka ada dalam satu ruangan. Pernak-pernik ditata sedemikian rupa secara spontan dengan ketidakteraturan memperkuat konsep bohemian. Pemilihan meja dengan ukuran yang cukup besar dengan warna kayu membuat suasana terasa seimbang. Jadi pemilihan motif segitiga pada kain atau sarung bantal serta penambahan hiasan dinding vintage sudah cukup untuk menghadirkan konsep bohemian dalam living room kesayangan Anda. Bohemian style tidak memiliki karakter yang pasti karena gaya bohemian hadir dari ketidakteraturan dan ketidakpastian. Semua dibuat dengan spontan seperti pada kain yang terlampir di atas cermin dan di atas tempat tidur kamar ini. Balutan kain-kain yang dilampirkan merupakan pemanfaatan dari benda-benda yang ada. Tumpukan bantal dengan penataan yang tidak terlalu rapi menambah kuat kesan bohemian. Konsep bohemian style pada interior memberikan nilai yang jauh dari kesan mewah dan mahal. Terlihat pada rak dinding yang terbuat dari pemanfaatan dan kombinasi kayu dan sabuk. Dan rak ini pun tidak sulit untuk kamu buat sendiri. Benda yang cenderung murah dan merakyat ini menjadi ciri utama bohemian style. Barang sehari-hari juga bisa menjadi salah satu pilihan dekorasi kamar, seperti talenan bermotif yang menghiasi dinding kamar. Dan item dekorasi ini bisa dibuat sendiri. Menarik bukan? Selain itu, unsur bohemian juga tampak di salah satu bagian dinding kamar. Motif panah menjadi dekorasi unik yang dapat Anda aplikasikan sendiri. Meja yang usang pada area dinding corner adalah penerapan dari bohemian style yang menggunakan furniture usang ketimbang furniture baru.
Paduan, komposisi bentuk dan warna serta pemilihan aksesoris yang sesuai dapat menghasilkan sensasi gaya bohemian pada kamar hunian Anda. Selamat mencoba! Wah, terlihat sangat unik ya ternyata konsep interior bergaya bohemian. Selanjutnya, kita akan jalan-jalan mencari aksesoris yang juga mendukung gaya desain bohemian. Untuk para pecinta barang-barang kuno alias antik, Pasar Antik Jalan Surabaya dapat menjadi salah satu destinasi kamu dalam berburu barang antik. Ratusan kios yang berada di daerah Menteng ini dipenuhi oleh beragam barang antik. Yuk kita lihat ada apa saja di sini. Memiliki hobi mengoleksi beragam barang antik dari berbagai daerah atau negara, toko yang satu ini memiliki berbagai barang antik yang mungkin selama ini kamu cari. Ada berbagai kerajinan tangan seperti seni pahat berupa patung, mulai dari yang berukuran kecil hingga yang sangat besar. Patung-patung ini terlihat sangat cocok menjadi alternatif dekorasi yang bagus untuk ruangan yang ada di rumah. Lalu ada juga berbagai koleksi keramik yang kebanyakan berasal dari negeri Cina. Koleksi keramik ini juga demikian memiliki ukuran yang beragam serta bentuk yang menarik. Mulai dari bentuk piring, bentuk sosok figur, vas bunga, hingga guci yang berukuran besar. Tak hanya itu saja, jika kamu mencari berbagai lampu gantung antik, disinilah tempatnya. Toko yang satu ini menawarkan berbagai lampu gantung antik untuk penerangan di ruangan. Ada beragam jenis lampu gantung yang terdapat di sini. Dari lampu gantung yang berbentuk klasik hingga lampu gantung yang berbentuk sederhana tetapi terlihat menarik. Wah, seru sekali ya berburu barang antik di Jalan Surabaya ini. Berbagai barang antik yang unik ini dapat juga menjadi salah satu alternatif kamu dalam mencari dekorasi yang cocok untuk ruangan yang ada di rumah. Semoga menginspirasi.